Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Dan kali ini gue akan menjawab Q&A yang kemarin, yaitu Q&A. Dan kalau kalian mau ikutan Q&A-nya, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Ya, di deskripsi. Dan ini videonya yang ini. Nih, yang ini ya. Open Q&A. Kalian kok bisa join, nanyain apa aja, nanti saya bakalan dijawab di minggu depan. Pasti Q&A ini bakalan panjang, pasti ada part-partnya. Jadi kalian join dan yuk kita ramaikan Q&A-nya. Terus kalian jangan lupa sebelum kita mulai video Q&A-nya, kalian harus men-subscribe channel YouTube Nisa Milenia. Like, comment, and share bila video ini bermanfaat. Oke, saya minta maaf kalau misalnya recording saya berisik, karena recording saya itu di ruang tamu. Jadi ruang tamu saya itu dekat dengan jalan. Jadi rumah saya itu dekat dengan jalan. Jadi banyak gitu. Banyak lalu lalang motor. Oke, pertanyaan pertama itu dari Neneng Kartika, anak berapa dari berapa bersaudara? Aku anak kedua dari dua bersaudara. Oke, next. Terus Rama Gaming ada 3 pertanyaan. Banyak banget. Dan makasih ya udah bikinin intro intronya. Aduh, bentar kok. Oke, YouTuber favorit saya itu Ervan 1140, Ricis sama Atta Halilintar. Oke, siap. Terus game kesukaan itu gue sukanya RPG, adventure yang kayak gitulah. Kenapa mau jadi YouTuber? Mau jadi YouTuber karena hobi ngedit sih. Jadi ngedit terus iseng-iseng terus kelanjutan dan ketagihan dan ya ginilah jadi YouTuber. Sama Rizky Dover, sama YouTuber favorit game kesukaan udah saya jawab ya tadi. Oke, terus apa alasan kakak membuat video karena hobi aja. Oke, kenapa dari Ajis SM, kenapa subscribermu cepat banyak naiknya? Karena aku itu sering upload tentang apa ya, cara download terus ini itu. Jadi setiap hari aku upload dan nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu, aku nggak pernah pakai aplikasi atau apapun. Jadi YouTuber itu nggak ada yang instan dan harus penuh dengan perjuangan, karena emang susah gitu mendapatkan subscriber sampai sebesar gitu. Maksudnya aku juga udah mencapai buat monetisasi, tapi tetap aja gitu kalau misalnya durasinya belum nyampe, belum dapet uang. Aduh. Oke, dan dari Apri AFK, tujuan nge-YouTube apa? Tujuan nge-YouTube ya iseng-iseng aja dan pengen mengeluarkan ekspresi, bukan ekspresi sih, kreativitas bahwa editing saya gimana, apakah jelek atau buruk atau gimana. Jadi setiap kalian kritik, saran, dan komen saya baca dan saya suka komen balik. Dan makasih kalau sudah mengkritik, saran, dan lain-lain. Jadi saya tuh tahu kalau kekurangan video aku apa, ini apa, sound musiknya kegedean atau gimana. Jadi komenan Anda tuh sangat berarti. Yay, next dari Apia JD. Kak, teman YouTube kakak siapa? Teman YouTube kakak itu kalian semua. Bukan kalian tuh, bukan teman YouTube ya, tapi sahabat. Dan selalu dengan kalian. Terus umur kakak berapa? Umur aku 18 tahun. Terus tanggal lahir berapa? Tanggal 9 April tahun 2000. Oke, next dari Dani AR. Kenapa sapi punya susu? Kalau sapi nggak punya susu, nanti nggak ada susu sapi. Oke, next. Oke, next dari
dari Nathan Gaming 40. Aku nggak mau nanya dan aku nggak mau jawab. Oh! Delpon next dari Delpon Ogling apa sih bacanya? Pokoknya gitu. Orang mana? Aku orang Cianjur. Tinggal di mana? Aku tinggal di Cipayem. Game kesukaan saya RPG, Avenger, terus simulation, kayak gitulah pokoknya. Perang-perang. Kok cewek kok main perang-perang? Enggak tahu, pokoknya aku suka kayak gitu. Kadang suka main game online yang masak-masakan, yang itu dan ini. Banyaklah game kesukaan aku. Yang penting itu kalau game semua suka deh. Terus dari Amanda Official, kakak pernah gak main game horror sendirian? Gak ada siapa-siapa. Pernah, aku pernah main game horror. Gak ada siapa-siapa. Dan menurutku itu asik karena jadi pengalaman tersendiri. Oke, next dari Fahru Choi. Ini pertanyaan nyelekit banget. Sedikit tapi mantap. Kak punya pacar gak? Aku gak punya pacar. Karena ya aku gak mau pacaran dulu. Oke, dari Fakri Ramadan. Pengalaman berharga waktu kecil. Pengalaman berharga waktu kecil itu aku banyak banget. Dari mulai apa ya, dari SD itu jahil banyak banget. Jadi aku nggak tahu dan aku lupa saking banyaknya, karena pengalaman waktu kecil itu sangat berharga banget. Terus dari Eliana 85, umur berapa, sekolah di mana? Aku umur 18 dan sekolah di SMA 1 Ciranjang. Dan bos YouTuber Crash, orang mana? Tadi udah ya, pakai hashtag Q&A Millennium ya. Oke, next dari Kepal Mangkok. Aplikasi apa yang digunakan untuk nge-YouTube? Q&A Millennium dan BTW boleh nggak jadi partner? Oke, aplikasi yang saya gunakan nge-YouTube itu yaitu satu Kainmaster yang udah di-mute dan pro, karena kalau nggak pakai Kainmaster biasa itu bakal ada tulisan Kainmaster dan itu sangat mengganggu. Terus kedua, gue pakai screenshot atau screen videonya pakai aplikasi bawaan HP saya sendiri. HP saya itu Pipo apa? Karena Pipo itu udah ada feature di mana video bisa video screenshot gitulah pokoknya. Terus apa ya? Udah segitu aplikasinya, dua aja. Karena aku pro-nya sekarang itu ke game Android. Kalau jadi partner boleh-boleh aja, silahkan. So kalian bisa mau jadi partner bisa, semua game akun game saya itu pakai nama Nisa Milenia, jadi nggak ada akun-akun yang lain. Dan oke, kalau kalian mau bisa join sok aja join, tapi gue tuh bingung kalau misalnya tuh join di Minecraft, karena saya nggak bisa gitu multiplayer Minecraft itu gimana caranya sih. Gue udah ngulik-ngulik, dan kalau misalnya multiplayer itu harus satu wifi, sedangkan kita kan jauh. Ya gitulah. Terus Q&A, kenapa subscriber turun naik? Terus BTW nomor WA-nya apa? Nomor WA aku nggak bakalan ngasih karena WA itu privat, jadi ya aku nggak mau ngasihnya si WA. Dan oke, sekian dari Q&A-nya. Pertanyaannya cuma berapa ya? Cuma 18 komentar. Jadi videonya singkat karena nggak ada lagi pertanyaan lain. Karena kalau ada pertanyaan yang lain, cuma di video-video yang lain, aku butuhnya di video ini karena mudah buat saya ngelihatnya. Jadi nggak lihat video satu-satu persatu, kan itu ribet banget. Aku nggak suka yang ribet-ribet. Jadi oke, sekian dari ngejawab Q&A-nya, dan kalian bisa subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share bila video ini bermanfaat, dan see you the next video. Oh, btw,
buat konten hari besok apa ya enaknya, atau ke ya kalian bisa komen di bawah mungkin. Dan kalau kalian mau join Q&A-nya, kalian bisa klik link di deskripsi ya guys.